Pertama, dalam tindak pidana perpajakan bagi subjek hukum korporasi sudah ditentukan pidana denda. Bang, akhirnya ketemu juga Bang Indomaret. Caranya Bang, agregator. Gimana? Dia bayar. Dua, dalam hal diajukan pra peradilan. Ntar kita bikin. Dengan perkara pidana bidang. Ini kita lagi lab dari akhir tahun Mahkamah Agung. Salah satu peserta dari reporter Elvinta. Ketika korporasi yang menjadi subjek hukum dan tindak pidana perpajakan mengalami baik dan ada ubah, maka tidak menghapuskan bertanggung jawaban pidana pengurusnya dan atau pihak lain atau tindak pidana perpajakan dan dilakukan pada saat terjadinya. Empat, tindak pidana perpajakan bagaimana rakyat merdeka? Aturan tersebut disahkan refleksi akhir tahun Mahkamah tidak memenuhi kewajiban maka turut hadir sampai dengan lo mau ngapain sih ini dokumentasi mau selalu upload ke WA 5 upload saya dalam Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan perumusan hasil rapat dan pertama Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama ini acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung di gedung Mahkamah Agung baik yang maupun yang dihasil oleh Betawi Pos pantau sidang Mahkamah ini perwakilan tersebut hari Rabu 29 Desember 2019 laporan oleh Muhammad Siddiq untuk naik lapangan. Selain melalui formal dan SEMA, aku juga telah memberikan kebijakan dalam bentuk keputusan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan. Salah satunya adalah surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 176 dari KMA, dari SK, dari Kelapak, dari 2021 tentang kelompok kerja penguatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.